一人で見上げてた。誰とも話さず生きてゆけるなら、それで僕はよかったよ。傷つくことになるなんて分かってた。それでもあの時、心のすべてで君のことを見つめてたよ。僕の街に住んで大人に仕方を寄せて、優しさ分け合っても、君が探してるのは僕じゃないことも知ってたよ。温かい嘘より真実は残酷で、僕らは若すぎたね。溢れ出す心の声は背中に、こっちを向いてよ。君の笑顔が何年経ってもまだ胸の中で、好きだとは言えずにいた恋の方がいつまでも消えないまま、足りない言葉も不器用な嘘も全てかけがえのない二人の街の中、僕は今も空を見上げる。いつか会えたら話せるかな。君の知らない赤い初恋。本当に最初は何も分かんなくて、みんなスタッフさんとかにいっぱい迷惑かけて、いつも現場では、一番うるさくてふざけて、本当に迷惑かけたと思うけど、本当に、自分でも楽しい作品だなと思えて、本当にいい一年でした。ありがとうございます。
Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video spesial kali ini gitu lah ya. Ini video ini ya dapat dibilang sebagai video spesial gitu lah ya untuk merayakan ya 15 tahun dari serial Ultraman Mebius atau ya salah satu Ultraman favorit saya banget gitu lah ya. Jadi ya di sini tuh ya sebelum video ini dimulai, saya di sini pengen ngucapin makasih banget gitu lah ya buat owner dari channel Crew Guys Aos ini gitu lah ya yang udah ngasih saya kesempatan buat ya mungkin ya dapat dibilang ya menyampaikan beberapa pesan yang berkaitan tentang ya Ultraman Mebius ini. Saya rasa ya yang nonton video ini ya rata-rata ya fans-fans dari si Ultraman Mebius. Jadi ya di sini saya pengen ngasih beberapa pesan gitu ya terhadap ya serial Ultraman Mebius ini yang udah menginjak 15 tahun gitu lah ya, so oke lah. Oke, jadi hal yang pertama yang pengen saya sampaikan gitu lah ya, ini ya serial Ultraman Mebius ini ya semoga aja ya jadi salah satu serial yang emang dikenang terus gitu lah, yang gak mati ya dengan seketika lah istilahnya, yang dimana ya saya rasa gitu lah ini ya fans-fans Mebius itu ya banyak banget gitu lah, yang gak kalah sama si anak emas gitu lah ya. Yang dimana ya di sini tuh ya si Mebius ini ya jadi salah satu Ultraman gitu lah. Ini saya sedikit cerita aja lah ya. Ini si Ultraman Mebius ini jadi salah satu Ultraman yang berkesan parah gitu lah ya di hidup saya. Jadi ya di sini si Mebius ya jadi salah satu Ultraman favorit saya gitu lah ya. Yang dimana dari segi cast-castnya, terus juga ya hostnya atau ya human formnya itu keren banget lah ya. Dan juga serialnya itu yang gak ngemosenin dan istilahnya menghibur lah ya. Jadi ya betah banget itu lah ya pas kita nonton. Dan juga ngomongin soal cast-cast, kru dan juga ya orang-orang yang terlibat dari si serial Ultraman Mebius ini, saya pengen ngucapin aja gitu lah ya, makasih banget ya buat para cast-cast, kru dan lainnya yang berkaitan dengan Ultraman Mebius ini, karena udah menyajikan ya serial Ultraman Mebius ini ya yang sangat menarik ini gitu ya, dengan sangat menarik dan juga menghibur. Dan bagi saya pribadi ini keren banget itu ya serialnya. Dan juga harapan saya ya semoga aja ya karir dari mereka semua itu ya bisa lebih sukses lagi dan juga diberi kesehatan dan nama yang lebih dikenal lagi gitu ya di dunia hiburan. Dan juga bagi kru-kru ataupun ya para cast-cast yang sudah tiada gitu ya, yang sudah meninggal, ya semoga aja ya mereka semua ya tenang di alam sana gitu ya. So, okay. Jadi ya kayak gitu aja dulu ya video singkat saya yang dimana disitu ya saya cuma ngasih beberapa pesan-pesan saya terhadap ya, dan juga sedikit kesan kali ya, kesan-kesan saya terhadap ya si Ultraman Mebius ini. Pokoknya ini jadi salah satu serial Ultraman yang berkesan banget gitu lah ya. Ini keren banget lah ya serial Ultraman Mebius ini. Sekali lagi thank you banget gitu ya buat owner dari channel ini gitu ya, karena udah mau ngasih saya kesempatan buat yang ngasih beberapa pesan dan juga kesan dari si Ultraman Mebius ini yang ke-15 tahun. Dan juga ya makasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton video kali ini gitu lah ya. Pokoknya ini serial Ultraman Mebius ya memang menarik banget dan juga keren parah gitu lah ya.